Dan di antara hadis Nabi SAW tentang fitnah Dajjal ini, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca beramal dengan 10 ayat yang terawal surah Al-Kahfi, maka ia dijamin selamat daripada fitnah Dajjal. Kita dah hafal belum 10 ayat surah Al-Kahfi? InsyaAllah. InsyaAllah tu belum lagi lah tu. Kalau dah, dia akan jawab alhamdulillah. Jadi saya rasa lebih banyak insyaAllah. Dan ramai kata, ustazah, acik ni dah buta huruf, acik ni tak ada boleh hafal dah ni, sel-sel otak dah tak berhubung, dah tua sangat. Acik cuba hafal 10 ayat tu, tak boleh-boleh. Biasanya kalau saya jumpa orang yang macam ni, saya akan kata, kalau tak mampu makcik hafal 10 ayat ni, makcik hafal ayat yang ke-10. Mulalah lega semua, ambil yang tu belaka nanti. Jangan, Allah tahu kemampuan kita. Nabi sayangkan kita. Nabi telah beritahu bagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal, supaya kita bersiap sedia, bukan kita ambil mudah. Dalam 10 ayat tu bukan panjang sangat, demi menghalang daripada fitnah yang sangat dahsyat. 10 ayat, bukan Nabi suruh hafal satu Al-Baqarah, bukan Nabi cakap kena hafal surah Yasin, bukan turun surah-surah lain yang lebih hebat. Nabi bagi 10 ayat saja, tolonglah amal, tolonglah hafal. Pun begitu umat kita Islam ni masih malas nak menghafal. Terlalu banyak alasan untuk menghafal. Tapi hidup berangan-angan selamat daripada fitnah Dajjal. Hari tu ada makcik tu cakap, ustazah, acik kena hafal juga ke? Kenapa makcik? Umur makcik dah 70, ustazah. Rasa-rasa acik tak sompek jumpa Dajjal. Dia cakap macam tu. Acik rasa acik tak sompek ni. Orang negara ni cakap macam tu lah, tak sempat jumpa Dajjal. Cucu makcik mungkinlah dia kena. Mungkin dia jumpa ustazah. Acik ni ustazah rasa macam mana? Kena hafal kau. Saya nak sebut, ini antara salah faham kita. Sebelum Dajjal yang besar keluar, anak-anak ke kuncu-kuncu ataupun Dajjal kecil telah pun keluar bermula daripada Nabi Muhammad SAW diutuskan. Nabi dah sebut antara Dajjal kecil yang berada pada zaman Nabi, namanya Musailamah bin Habib, ataupun diberi gelaran Musailamatul Kazzab. Dia mengaku jadi Nabi saat Nabi masih ada lagi. Musailamatul Kazzab. Kalau cari perkataan maksud Ad-Dajjal dalam bahasa Arab, cuba tengok kamus. Ad-Dajjal memberi maksud Al-Kazzab, penipu besar. Dan penipu-penipu besar ini dah ada setiap zaman, setiap hari memang ada dilahirkan. Dajjal-Dajjal kecil. Sebab itu kalau siapa yang tak bertemu dengan Al-Masihud Dajjal, Dajjal yang betul-betul Dajjal, kita setiap hari bertemu dengan Dajjal-Dajjal kecil. Sebab itu surah Al-Kahfi 10 ayat itu bukan sekadar memberi benteng kita bertemu dengan Dajjal besar, tetapi Dajjal-Dajjal kecil, supaya kita mati dalam husnul khatimah. Allahu Akbar. Tapi untuk pagi ni kita cuma baca ayat yang ke-10 tu. Sebab apa ayat yang ke-10 tu? Ayat itu adalah doa Ashabul Kahfi ketika dia lari daripada pemerintah yang zalim yang ingin membunuh kumpulan terakhir yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala di negerinya, lalu dikejar oleh para musuh, oleh tentera. 7 orang pemuda Ashabul Kahfi ini lalu berdoa. Dalam doa itu terkandung di dalam ayat yang ke-10 tu. Sama-sama kita baca, boleh ke? Boleh? Boleh. Semangat ni, saya ceramah ni, ibu-ibu kena semangat, duduk tegak semua. Baru nampak muda 10 tahun dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu
rahmat-Mu dan sempurnakanlah dalam urusan kami ini petunjuk-Mu yang jelas. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Balik cari surah Al-Kahfi, tengok ayat yang ke-10. Itulah ayat ini. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat-Mu. Orang yang hidup dapat rahmat Allah, inilah orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah. Barang siapa dijaga, dipelihara oleh Allah, tidak ada manusia yang boleh menghinakannya, tidak ada godaan yang boleh menggodanya. InsyaAllah dilindungi, diberi rahmat oleh Allah. Kena minta selalu. Sambungannya ialah wahai lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dalam urusan kami petunjuk-Mu. Wahai lana min amrina rasyada, petunjuk-Mu yang jelas, yang lurus. Ibu-ibu para muslimat sekalian, semalam ada orang jumpa saya. Dia cerita tentang anak dia bermasalah, macam-macam masalah. Saya, masalahnya anak tu dah berapa kali tukar sekolah. Tukar sana, tukar sini, tukar situ, tak jadi-jadi. Anak dah besar, tak nak belajar, memberontak begitu begini. Kemudian saya tanya ibu bapa ni, masa nak pilih sekolah anak, minta tak petunjuk dengan Allah? Masuk ustazah, kami dah pilih sekolah terbaik ustazah. Dia pun sekolah, nama sekolah guru tu, nama sekolah ustaz tu, nama kemudahan sekolah tu ada, bayaran mahalnya sekian-sekian. Saya kata, kalaulah kita buat keputusan apa-apa dalam hidup kita, bersandarkan kepada akal fikiran kita, lalu Allah akan menelantarkan kita, Allah biarkan kita. Dalam bab nak cari sekolah anak, saya kata, bacalah juga surah Al-Kahfi ayat ke-10 tu. Kita mohon rahmat Allah, kemudian kita minta, wahai lana min amrina rasyada. Ya Allah, sempurnakan dalam urusanku ini, urusan cari sekolah anak ini, petunjuk-Mu yang jelas. Bahkan selalu saya sebut, nak cari kedai makan pun ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita kalau dekat Penang ni dah tahu mana kedai orang kita kenal yang amanah. Tapi kalau pergi berjalan ke Terengganu, berjalan ke Johor, berjalan ke negeri-negeri lain, boleh ke makcik-makcik, pakcik-pakcik tanya toke kedai tu, cik toke ke? Ya saya. Ayam tu ada logo halal tak? Kicap ada logo halal tak? Sos tiram apa semua? Pekerja-pekerja tu semayang tak? Cik sendiri solat tak? Kalau macam ni lah kita tanya, toke kedai tu kata, makcik nak makan, makan. Tak nak makan, keluar. Tapi bagaimana dalam keadaan dunia hari ni, semua syubhah, ragu-ragu. Maksud syubhah ialah, kita tak boleh nak pastikan makanan yang dihidang betul-betul halal tayyibah ke tidak. Kita tak boleh nak pastikan toke tu amanah atau tidak. Membeli makanan ayam daripada sumber yang halal. Saya dulu kerja di JAKIM, di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Sebelum saya meletakkan jawatan, saya sebagai penolong pengarah bahagian halal, pengurusan halal. Buat kerja, keluar masuk kilang, pergi rumah sembelih, pergi restoran, kedai makan semua. Pergi rumah sembelih, pergi pukul 12 malam, balik pukul 5 pagi. Biasa rumah sembelih, orang Islam lah ni. Saya jumpa, kami jumpa beberapa pusat sembelihan orang Islam yang keluar semua bangkai. Malam tu dia proses 8,000 ke 12,000 semua keluar bangkai. Sebab apa? Bila ada konveyor, dia letak ayam gantung. Yang nyembelih, sembelih lah. Memang baca bismillah, okey semua. Lepas tu konveyor tu, masuk konveyor ni tempat dia gantung ayam tu. Kepala ke bawah. Dia gerak. Lepas tu dia akan masuk celur. Air panas. Dia tengok ayam tu akan masuk celur. Lepas tu dia gerak, dia ada proses je. Lepas tu barulah proses buang isi perut semua. Masalah di mana? Bila konveyor pendek, pendarahan tak sampai 2 minit setengah. Tak sampai, sebab dia nak cepat. Lagi cepat masuk proses celur, lagi cepatlah proses ayam. Kalau dia buat lambat, ayam biasa boleh 6,000, 8,000 mungkin dapat 6,000 je kalau lambat. Tapi dia nak cepat untung. Dia buat laju, dah lah konveyor tu, benda yang nyangkut tu, pendek.
Apa yang berlaku, kita cek ayam yang betul-betul depan nak masuk celup. Kita turunkan beberapa ekor, kita letak talangkai. Ayam masih hidup. Masih bernyawa. Ayam masih bergerak. Masih lagi berdegup. Dia terus masuk celup. Kenapa ayam tu jadi bangkai? Sebab dia mati bukan kerana sembelih, tapi dia mati kerana celup. Jadi yang keluar bangkai. Yang buat umat Islam. Ayam tu kita tanya pergi mana encik? Siapa ambil pagi-pagi? Dia sebut pasar ni, pasar tu, sekolah ini, sekolah asrama ni. Kita pujuk dia, encik. Encik tahu tak? Ayam yang keluar tak ikut syarak. Bagaimana encik nak jawab di akhirat kelak? Kita bagi tahu dia sebab apa, si jahalan tak wajib. Tak boleh paksa, tak boleh saman. Itu hak masing-masing. Saya pernah pergi tengok rumah sembelih Islam kat sebelah. Yang non-Muslim dekat sebelah. Satu tempat. Satu tempat. Saya tengok dengan mata saya betapa ramainya anjing sekeliling. Anjing penuh. Kemudian dia buat penyembelian itu sembrono. Pergi masuk ke pasar-pasar. Kemudian saya tengok bagaimana non-Muslim itu sembelih ayam. Yang orang Islam ni ada 4-5 orang. Sebab orang Islam leceh sikit kan. Nak kena pegang nak itu nak ini. Tapi yang non-Muslim, macam mana cara dia? Dia seorang je. Yang ni ramai, yang ni seorang. Pergi pukul 3 pagi, 4 pagi. Ayam tu dia klepet macam ni je kepala. Lepas tu dia sembelih sikit. Lepas tu dia tu rendam dalam air. Ayam tu menggelupur-menggelupur. Ambil syarat saja. Nampak kejam dan sebagainya. Tapi bila kita tanya, ada pembeli. Saya bukan nak sebut pada semua, bukan nak bagi takut, tapi lebih baik berhati-hati.